Pemirsa, Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat melansir, hutan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bila dikelola secara baik dan benar dari tingkat hulu hingga ke tingkat hilir. Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat Yunandar Eka Perwira mengatakan, hutan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bila dikelola secara baik dan benar, dari mulai hulu hingga ke hilir. Ditemui saat kunjungan kerja, Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau kelompok tani Hutan Suci Makmur, binaan Cabang Dinas Kehutanan atau CDK Wilayah 2 Kabupaten Purwakarta, Yunandar mencontohkan, masyarakat bisa memperoleh kesejahteraan dari salah satu potensi hutan yang di dalamnya dibudidayakan lebah yang menghasilkan madu. Yunanda menambahkan madu menjadi salah satu produk yang bernilai sangat tinggi secara ekonomi, sehingga pengembangan kelompok tani harus terus menjadi bagian dalam program pemerintah Provinsi Jawa Barat agar bisa menjadi lebih cepat mengangkat perekonomian masyarakat. Ini untuk coba-coba. Misalnya untuk produk lebah, sesungguhnya dia punya banyak yang bisa dikembangkan. Tidak hanya dijual dalam bentuk madu, ada yang bisa menjadi royal jelly atau bahkan menjadi propolis yang nilai jualnya jauh lebih tinggi lagi. Nah, produksi propolis ini yang harus dikembangkan menjadi produk petani hutan di Jawa Barat. Begitu. Kalau petani hutan kalau dia bisa berbisnis propolis, jauh lebih banyak nilai ekonomi yang bisa didapat daripada hanya madu. Dan kalau bisa propolis itu dikembangkan, maka sesungguhnya yang bisa jauh lebih berkembang perekonomian Jawa Barat. Yunanda menekankan keberadaan kelompok tani hutan jangan dibiarkan berjalan sendiri. Kelompok tani yang memiliki potensi berkembang serta menyerap tenaga kerja harus didorong agar bisa menjadi percontohan guna meningkatkan jumlah kelompok tani serta produksinya di Jawa Barat. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.